Video ambulans yang sedang membawa pasien di stop saat rombongan Presiden Jokowi melintas di Sampit Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, viral di media sosial. Anda akan melihat video, ini dia, yang merekam sang sopir ambulans saat kendaraannya dihentikan petugas karena rombongan Presiden Jokowi akan melintas pada Selasa lalu. Demi rombongan Bapak Joko Widodo. Video menunjukkan ada dua penumpang dan seorang pasien yang terbaring di bagian belakang ambulans. Sementara di sekitarnya ada polisi yang tengah mengatur lalu lintas. Ambulans tak bisa langsung masuk area Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit karena rombongan presiden sudah akan melintas. Sang sopir mengaku membuat video yang viral itu agar mendapat prioritas jalan karena sedang membawa pasien kritis. Mana pada saat itu saya sedang membawa pasien yang sedang kritis. Dan saya panik dan spontan membuat video tersebut dengan maksud dan tujuan tidak lain agar saya mendapat prioritas jalan menuju rumah sakit. Saya pribadi memohon maaf pada semua pihak dengan adanya video viral tersebut yang merasa dirugikan dan merasa tidak nyaman dengan video tersebut. Usai video ambulans yang mengangkut pasien terhalang rombongan Presiden Jokowi, polisi angkat bicara. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Erlan Munaji, menyebut saat kejadian, sopir ambulans tidak menyalakan lampu rotator dan tidak memberitahu sedang membawa pasien. Mbak Joko, Mbak Joko, pasien ulun Mbak Joko. Tim TNI Polri dan Mas Pampres sudah mengamankan jalur. Cuma pada saat itu memang warga cukup membludak, ingin ketemu dengan melihat rangkaian pengawalan dan pengamanan dari Pak Presiden, dan tim ambulans tersebut memang pada saat itu mau masuk, cuman pada saat itu tim ambulans sepertinya tidak menyalakan rotator dan tidak memberitahukan bahwa di dalamnya ada pasien. Nah, ini menjadi atensi juga dan kita menjadi evaluasi ke depannya. Istana Kepresidenan meminta maaf usai viral video ambulans di stop saat rombongan Presiden Jokowi melintas di Sampit Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Melalui keterangan tertulis, Deputi Protokol Pers dan Media Setpres Yusuf Permana menyatakan, pada dasarnya SOP kami untuk ambulans adalah diberikan prioritas utama jalan atau akses, tidak boleh dihambat, termasuk juga mobil pemadam kebakaran. Kami memohon maaf kepada keluarga dan masyarakat atas kejadian tersebut dan akan selalu mengingat kembali kepada semua jajaran pengamanan.